Hai, assalamualaikum. Okay, so video video ni adalah untuk pelajar semester 3 SBM. So tahun 2 lah, tahun pelajar tahun 2 semester 3 SBM. Okay, so video ni adalah untuk bincang soalan, set soalan lah. Kat sini ada satu set soalan PA. Di mana set ni set soalan format barulah, ada mengikut format lah, ada soalan EBC, ada soalan struktur. Okay, so sebelum saya go through setiap soalan ni, so kita flashback lah sikit, kita throwback sikit apa yang sebenarnya yang kita dah belajar dalam sem 3 ni. Ada berapa tajuk sebenarnya? Okay, so kita cuba highlight beberapa yang penting lah secara sepintas lalu. Okay, alright. So yang pertama, okay, so dalam semester 3, okay, dalam semester 3, okay, sem 3 sebenarnya kamu ada belajar 3 tajuk. Okay, so tajuk yang pertama adalah ubahan. Okay, so yang ni yang pertama, ubahan. Okay, so ubahan tanda dia ingat ikan je, ikan bawal. Ha, sebab dia macam tu, dia sama macam ikan. Ha, so macam ikan bawal gitu. Ha, kan sama. So ingat ikan. So ubahan tanda dia macam ini. So dia ada tiga keadaan. So tiga keadaan yang macam mana? Keadaan yang pertama. Okay, so keadaan yang pertama adalah dia panggil ubahan langsung. Okey, macam mana situasi ubahan langsung? Okey, situasi ubahan langsung ni adalah, okay, saya bagi satu contoh situasi rider. Okey, kita semua pernah tengok rider yang hantar makanan tu kan? Tak kisahlah Foodpanda ke Grab ke apa-apalah yang menghantar barang kan? Okey, okay, seseorang rider ni, dia nak dapat duit dia bergantung kepada order dia kan. So banyak order yang dia ambil, banyaklah duit yang dia dapat. Kalau dia ambil order sikit, dia malas ambil order, jawab sikit lah duit dia dapat. Kalau dia rajin receive order daripada orang pesan-pesan makanan ni, dapatlah banyak duit dia. So kat sini saya buat dua lah, order dengan duit dia. Okay, so order ni saya buat huruf X, Y. Duit ni saya buat huruf X. Okay, so nak ubahan langsung ni adalah nak menyatakan benda ni, situasi ni berlaku apabila sesuatu tu meningkat, yang satu lagi tu meningkat. Dia ada dua benda, dua perkara lah, contoh A dengan B. Kalau yang ni X dengan Y, order dengan duit. Kalau order tu naik, duit pun naik. Kalau dia ambil order ni banyak, rider ni ambil order banyak, duit dia dapat pun banyak. Kalau dia ambil order sikit, duit dia pun sikit. Okey, so ini masuk ubahan langsung. Kalau dua-dua turun, kalau satu turun, sebelah pun turun. Kalau sebelah ni naik, yang ni pun naik. Dia macam tu, dua-dua turun, dua-dua naik. Itu ubahan langsung. Okey, so cara tulis dia adalah, okey, ini Y, ubahan langsung. Ubahan macam itu, ikan tu lah. Okey, so dengan X. Yang ni maksud dia Y ubahan langsung dengan X. Maksudnya bila Y naik, X pun naik. Kalau Y tu sikit, X pun sikit. Okey, so itu situasi yang pertama. Untuk mudah faham lah, untuk mudah ni. Okey, so situasi yang kedua adalah ubahan songsang. Okey, so ingat songsang. Saya suka ingat songsang tu, ingat berbahagi je. Songsang tu adalah bahagi. So dalam cara menulis dia tu ada per. So ada bahagilah atau per. Okey, so yang ni dia, kalau yang ni tadi, kalau dua-dua naik, kalau satu naik, satu naik. Kalau satu turun, satu turun. Okey, so yang ni dia terbalik. Kalau satu naik, satu turun. Kalau satu turun, satu naik. Kalau yang ni dua-dua naik, dua-dua turun. Okey, so contoh saya bagi situasi, katakan ada kita nak bawa kereta lah. Okey, katakanlah daripada, kita nak pergi daripada tempat A ke tempat B. Jarak dia katakanlah 500 km. Okey, so 500 km ni jauh kan. Okey, so kita bawa lah kereta, ataupun ayah awak bawa lah kereta, nak balik kampung katakan. Okey,
kampung jauh ni 500 km. Okey. So saya ambil perkara iaitu saya ambil masa dengan saya ambil kelajuan ataupun speed. Saya ambil laju dengan masa. Okey. So sekarang nak balik kampung daripada A ke B ni jarak dia 500. Okey. So kalau ayah saya, okey, kalau ayah saya ni bawa kereta laju sangat. Tak adalah laju sangat, membahaya pula kan. So kalau ayah saya bawa kereta laju, agak-agak cepat sampai tak? Sempat sampai. Okey. So kalau ayah saya bawa perlahan, masa yang diambil, dia satu turun satu naik. Okey. Semula. Okey. So katakanlah ayah awak kamulah, kamu bawa kereta laju, cepatlah sampai. Okey, bila cepat sampai maksudnya masa yang diambil tu adalah kurang. Okey. So kalau bawa kereta slow, okey, so masa yang diambil tu panjanglah. Okey. So dia satu naik, satu turun. Satu turun, satu naik. Okey, so cara tulis dia adalah katakanlah laju ni saya buat Y, masa ni saya buat X. So cara tulis dia adalah Y ubahan dia per. So yang ni per X, yang ni 1. So kat atas ni sentiasa 1 lah. Okey. So ini Y ubahan songsang 1 per X. So kat sini maksudnya kalau Y tu naik, X tu turun. Kalau Y tu turun, X tu naik. Kalau yang ni, kalau Y naik, X pun naik. Kalau Y turun, X pun turun. Okey. So ini situasi yang kedua. Lepas tu satu lagi kita ada situasi yang ketiga adalah situasi digabung. Ubahan langsung dengan ubahan songsang, dia gabung. So ubahan bergabung. Maksudnya kat sini ada songsang dan ada langsung. Okey. So songsang tadi kan saya cakap bahagi. So kat sini mesti dia akan ada bahagi. Lepas tu langsung ni mesti dia akan ada naik jugalah. Kalau ada dua naik, ada dua turun. Okey. So saya bagi situasi yang sama macam ni. Okey. So daripada tempat A nak pergi ke tempat B. Okey, jarak dia 500 km. Okey. So yang ni saya ambil laju, masa, dan saya tambah satu lagi jarak. Okey. So kita bawa kereta. Okey. So kita bawa kereta. So bawa kereta 500 km ni jauh kan? So jauh sangat. Jauh tu masa jarak dia besarlah, tinggi. So bila jarak dia tinggi, bawa kereta laju, masa dia sampai cepat ke lambat? Cepatlah kan? So masa yang dia ambil tu kurang. Kalau jarak ni jarak ni jauh, okey 500 km jauh kan. Tapi bawa kereta slow. Bila bawa kereta slow lambatlah masa kan nak sampai. So bila lambat tu masa tu panjang. Okey. So ini maksud dia. Dia ada tiga, dia ada dua turun, satu naik ataupun dua naik, satu turun. So cara menulis dia adalah saya ni katakan jarak ni saya buat Y. Laju saya buat X, masa saya buat Z. So cara menulis dia Y ubahan, dia ada songsang kan, dia ada per lah. So Z dengan X. Okey. So kalau jarak ni panjang, jauh, tapi bawa kereta laju, so masa yang diambil singkat. Kalau jarak jauh tapi bawa kereta slow, so masa dia lambat. Okey. So ini situasi dia. Okey. So selepas tu, ini yang basically yang kamu kena ingat lah. So selepas tu kena ingat yang ni, ikan bawal tu. Okey. So sekarang kita ada tiga keadaan kan. Okey. So saya buat dekat sini. Okey. So tiga keadaan tadi. Okey. So keadaan yang pertama, ubahan langsung, cara tulis dia Y X. Okey. So yang ni ubahan langsung.
So ikan bawal ni kita nak tukar jadi sama dengan. Bila kita nak kira nanti, kita tak boleh nak kira macam ni, kita kena tukar kepada sama dengan. So bila nak tukar kepada sama dengan, dia akan jadi Y sama dengan, dia akan ada tambah K. K tu adalah pemalas. So nanti barulah kita boleh kira nak cari Y ke, nak cari K ke, nak cari X. Okay, so bergantung kepada soalan nantilah. Okay, so sama juga dengan situasi yang kedua, ubahan sonsang. Ubahan sonsang Y, ubahan 1 per X. So nak tukar ikan bawal ni, Y, ikan bawal tukar kepada sama dengan, dia akan tambah K. So K per X lah. Kenapa 1 ni hilang? Sebabnya K darab 1 tu 1 lah. Apa-apa darab 1 dapat diri dia balik kan. So dia akan jadi macam tu. So yang ketiga, Y ubahan bergabung lah sonsan dengan langsung. Okay, so ikan bawal ni nak tukar kepada sama dengan Y, ikan bawal tukar sama dengan tambah K. So tambah K kat sini, yang lain stay lah sama, X dengan Z. Okay, so yang ni tiga. So dalam exam, dalam latihan yang biasa kita buat, dalam kamu punya latih to be dalam buku pun lebih kurang macam ni lah soalan dia. Dia bagi ni, lepas tu kita kena tukar, lepas tu kita kena cari K, ada soalan nak cari Y, nak cari X. Itu bergantung kepada soalan. Alright, so selepas tu kita pergi kepada tajuk 2. Okay, so yang kedua adalah tajuk transformasi kan. Okay, so transformasi kena ingat 4. Okay, transformasi ada 4. Okay, transformasi. Okay, transformasi ni ingat 4 benda. Okay, dia ada 4 transformasi. Yang pertama adalah translasi. Translasi lah yang paling senang sekali. So translasi. Okay, so sebut ataupun dengar saja perkataan translasi, terus ingat X, Y. Okay, so ini dia punya translasi lah, penyataan translasi dia. So X dengan Y. So translasi ni dia bergerak-bergerak tu kan, yang bergerak-gerak kiri ke kanan, atas ke bawah. So ingat yang ni. So X dengan Y. Okay, so yang ni sangat senang nak ingat. Okay, so kalau X ni positif, dia ke kanan lah. Kalau X ni negatif, dia ke kiri. Y kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Okay, so senang kan kita ingat paksi ni lah. Paksi ni kan memang kita dah ingat kan. So yang ni X, yang ni Y. Bahagian ni positif, bahagian ni negatif, yang ni positif, yang ni negatif. So yang ni, yang first kali ni, dia hanya boleh bergerak kiri atau kanan sahaja. Mulakan dengan kiri atau kanan sahaja, barulah atas bawah. Jangan buat atas bawah dulu baru kiri kanan. Sebab yang ni X, X, X hanya boleh bergerak kiri atau kanan sahaja. Y ni, yang bawah ni boleh bergerak atas ke bawah sahaja. Yang bergantung arah dia adalah tanda ni lah. Okay, so kalau X, kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Y kalau positif atas, negatif bawah. Okay, so yang kedua ada putaran. Okay, so kat sini putaran. Okay, kalau putaran kena ada 3 benda je nak ingat dia. Yang pertama kena ada pusat. So kena ada pusat putaran. Yang kedua kena ada arah. Okay, so arah kamu ada 2 saja dalam silibus ni. Ada 2 arah. Arah ikut jam, arah jam dengan lawan jam. Okey, lepas tu yang ketiga ada, okay, yang ketiga ada sudut. Okey, yang ketiga ada sudut. Okey, sudut pun dia ada tak silap saya 2 juga kan. Sekejap. Ada 3. So
Sudut dia boleh jadi 90 darjah, dia boleh jadi 180, dia boleh jadi 270. Okey, so tiga ni dia kena tahu. Kena tahu tiga ni barulah kita boleh buat proses putaran. Okey. So yang ketiga. Okay. So yang ketiga adalah transformasi yang ketiga pantulan. Okey, pantulan ni pun sangatlah senang. Okey, pantulan ni adalah apa yang kita kena tahu adalah garis je lah. Garis ataupun cermin dia. So pantulan ni ingat cermin. So kalau nak memantul tu mesti kena ada cermin. So kena tahu cermin dia kat mana. So jarak daripada, okay, so yang ni cermin. Kalau awak berdiri kat cermin ni, kalau awak berdiri dekat cermin ni 2 cm katakan. So awak dalam cermin tu pun sama 2 cm. Okay, jarak dia mesti sama. Kalau guna kertas yang petak-petak tu pun sama lah. Kalau kat sini 4 petak, kat sini pun 4 petak. Kalau kat sini 10 petak, sini pun 10 petak. Okey. So yang keempat. Okey, yang keempat adalah, yang last sekali adalah pembesaran. Okey. Namanya pembesaran, tak semestinya daripada kecil dia jadi besar je. Dia boleh jadi besar ke kecil. Okey. So pembesaran ni basically dia kena ingat 2, 2, 3. Okey. So ada 3. Okey. So ada 3. Yang pertama nak buat pembesaran, kita kena tahu dia punya pusat dia. Okey, pusat pembesaran. Yang kedua, ada dia ada 2 formula dia. Okey, bila ada pembesaran dia ada kena faktor skala, skala faktor. Skala faktor. So dia dalam simbol, simbol dia K. K tu adalah skala faktor. Skala faktor ni yang kita guna biasanya kalau kita nak buat bangunan, contohlah nak buat rumah kan. Ha, nak buat rumah contohnya nak buat luas tu 32 kaki. So pelan dekat kita punya kertas, kita tak adalah lukis 32 kaki kan. So kita mewakili skala tu, kita pendek kan. Okey. So itulah maksud dia. Okey, so ada formula dia, ingat macam ni je. Nak cari faktor skala, formula dia kolam ikan opah. So ingat macam tu je, senang. Kolam kolam ikan opah. Alright. So K ni adalah skala faktor, I ni adalah panjang panjang image, O ni adalah panjang objek. Lepas tu dia ada satu lagi luas, yang berkaitan luas. So kalau luas sama juga, kolam ikan opah. Okey, cuma kalau luas dia ada kuasa 2, yang ni luas imej, yang ni luas objek. So yang ni untuk luas. Okey, so ingat yang tu. Okey, so siap dah. Itulah untuk bab 2 transformasi. Yang ketiga, okey, trigonometri. Yang ketiga adalah trigonometri. Trigonometri ni ingat yang ini sajalah. Okey. Saya bagi tahu yang dia punya main je lah. Okey. Okey, trigonometri tu kita ingat dia punya bulatan unit lah. So bulatan unit yang tempat-tempat dia tu kan. Okey. So yang ni yang pertama. Okey, so bulatan unit ni. Alright. Okey, untuk yang first ni kita panggil sukuan pertama kan. Okey, sukuan pertama. Pertama. Rumah pertama. Yang ni sukuan kedua. Yang ni sukuan ketiga. Yang ni sukuan keempat. Okey, so sukuan pertama ni dia daripada berapa? Daripada 0. Daripada 0 hingga 90. Ni kan 90 kan? Kalau sukuan kedua dia daripada 0 sampai 180. Daripada sukuan ketiga 0 sampai sini 270. Sukuan keempat dia complete satu bulatan ni, dia adalah 360. Okey.
So kat sini cukup 360. So kalau untuk yang sukuan 1 ni, dia sampai sini lah 0 hingga 90. Kalau yang kedua ni 90 hingga 180. Kalau yang ketiga ni 180 hingga 270. Kalau rumah yang keempat ni, sukuan keempat 270 hingga 360. Okey. Lepas tu kena ingat dia punya time. Ha, nilai time, sin dan cost. Okey. So dia ada rumah-rumah dia kan, masing-masing ada rumah dia kan. Okey. So dekat sini dia ada saya buat sini S masuk. Okey. So ni rumah semua. Rumah semua tu maksudnya rumah sin boleh duduk kat sini, kos boleh duduk kat sini, tan pun boleh duduk kat sini. So maksudnya kat sini semua positif. Okey. Dekat sini sin. Okey. Sin ni maksudnya rumah sin saja. Kalau orang lain masuk, kalau tan masuk, kos masuk, dia jadi negatif. So sin saja positif. Kalau tan dengan kos masuk, dia jadi tan tu negatif, kos tu negatif. Kat sini rumah tan. Okey, tan dia yang positif. Kalau orang lain masuk, dia jadi negatif. Yang ni kos saja yang positif. Okey. So yang ni kos positif, kalau yang lain masuk dia jadi negatif. Okey. So yang ni nilai-nilai untuk tan, sin dan kos. So setiap sin, tan, kos tu ada rumah dia masing-masing. So ni rumah dia. So nak ingat yang ni senang jelah, S semua suka teh kosong. Semua suka teh kosong. So ingatlah, kat sini rumah semua maksudnya semua positif. Suka sin. Kat sini sin saja positif. Teh tan. Tan saja positif, kosong. Kos saja yang positif. Okey. So selepas tu kena tahu apa lagi? Yang ni kena tahu hypotenuse tu. Hypotenuse pula. Teori Pythagoras. Dia akan memang kena guna yang ni. Teori Pythagoras. Pythagoras. Macam ni je. Macam tu lah kot. Okay. So Pythagoras ni dia melibatkan apa? Segi tiga bersudut tegak. Okay. Segi tiga bersudut tegak. Okey. So teori Pythagoras dia ada segitiga dia lah. Okey. So segitiga dia bersudut tegak. Okey. So bersudut tegak tu maksudnya bersudut 90. Kat sini adalah 90. Okey. So teori Pythagoras ni kata siapa yang menghadap 90 tu nama dia hypotenuse. Ha. Hypotenuse. Okey. Ataupun simbol dia saya buat H sahaja. So hypotenuse. So kat sini H. Pythagoras ni cakap siapa yang duduk bertentangan 90 tu nama dia hypotenuse. So yang ni H. Okey. So sudut kat sini, katakanlah kat sini X. Okey. So sudut X ni ataupun X lah. Okey. So siapa yang bertentangan dengan X ni nama dia sudut tentang. Okey. So yang ni sudut tentang. Ataupun saya buat T. Okey. So selepas tu, okey, so siapa yang duduk bertentang dengan X ni adalah nama dia sudut tentang. Siapa yang bertentangan dengan 90 ni nama dia hypotenuse. So yang ni dia panggil sudut sebelah. Okey. So saya namakan sini S. So dia ada S, T dengan H. So ingat dekat sini yang panjang ni yang menghadap 90 ni nama dia hypotenuse H. Okey, yang ni X ni yang menghadap X ni adalah sudut tentang. So yang ni adalah sebelah. So dia ada tiga sisi. Hypotenuse tentang sebelah. Hypotenuse tentang sebelah. Okey. So kita tengoklah. Kita tengok tiga ni lah. Tan, cos dengan sin. Macam mana dia boleh timbul? Okey.
So macam mana nak cari tan, macam mana nak cari cos, macam mana nak cari sin. So apa nak bagi apa, apa nak bagi apa, sin pun apa nak bagi apa. So dia ada formula dia. So kalau nak cari tan, dia kena bahagi T dengan S, sudut tentang dengan sudut sebelah. Maksudnya kena bahagi dengan panjang ni, panjang ni bahagi dengan panjang ni. So kalau cos kena bahagi S dengan H. Kalau C, T dengan H. Okey. So nanti bila dapat soalan, kalau dia nak tan ke apa ke, kita rujuk yang formula ni lah. So tinggal dia bagi panjang ni lah setiap sisi ni. Okey. So yang ni cara nak carilah nilai tan, nilai cos, nilai sin. So nak ingat yang ni saya buat akronim sini. So yang ni tolong tengok sekejap, kawan saya handsome, saya tak handsome. Ha, okey. So dekat sini saya tulis. Okey, so ingat macam tu. Kalau nak cari nilai tan, tolong tengok sekejap. Tan tentang dengan sebelah. Kalau nak cari cos, kawan saya handsome. Cos, kawan saya handsome. So sebelah bahagi dengan hypotenuse. Kalau sin, saya tak handsome. Tak apalah, saya tak handsome pun walaupun handsome. Okey. So yang ni sin tentang bahagi dengan hypotenuse. Okey. So selepas tu kita kena tahu teori ni lah, teori Pythagoras ni. Yang ni nak cari nilai tan cosin. Lepas tu kita nak cari teori Pythagoras ni. Okey, katakanlah kita nak cari panjang hypotenuse ni kan. So panjang hypotenuse ni formula dia adalah H kuasa 2 sama dengan hasil tambah dengan panjang T tambah dengan S kuasa 2. Okey, so ini saja. So bila kita nak cari H kuasa 2 ni, kita pindah sana, dia akan jadi punca kuasa. So punca kuasa T kuasa 2 tambah S kuasa 2. Okey. So trigonometri, ingat yang ni lah. So bulatan ni unit, ingat dia punya sukuan dia. Sukuan pertama daripada berapa ke berapa. Sukuan kedua daripada berapa ke berapa. Satu ni daripada 0 hingga 90, dua daripada 90 hingga 180, tiga 180 hingga 270, empat 270 hingga 360. Lepas tu nak cari nilai tan kosin tu, dia ada rumah-rumah dia lah. Kenapa nak kena tahu rumah dia? Sebab rumah itulah yang mewakili dia punya jawapan dia nanti nak kena letak positif ke negatif. Okey. So kalau kat sini tak kisahlah sin ke tan ke kos, dia sentiasa positif. Kalau dekat sini sin sahaja positif, ya, cos dengan tan negatif. Dekat sini tan sahaja positif, cos dengan sin negatif. Kat sini cos positif, sin dengan tan negatif. So nak ingat dia, semua suka teh kosong. So yang ni segitiga pula, kalau nak cari sudut nilai tan cos sin daripada segitiga ni, sudut kat dalam ni, ingat yang ni lah. Segitiga ni yang mengadap 90 ni adalah nama dia hypotenuse H. X ni yang kat sini bertentang ni adalah sudut tentang. So yang ni adalah sebelah. So dia ada hypotenuse sebelah tentang. Hypotenuse sebelah tentang. Okey, so nak cari tan, tolong tengok sekejap. Tentang bahagi 11, kawan saya handsome. Cos sebelah bahagi hypotenuse, saya tak handsome. Sin tentang bahagi dengan hypotenuse. Lepas tu yang ni adalah formula untuk cari panjang sisi lah. Kalau in case dia tak bagi satu sisi kan, so kita kena cari sendiri panjang sisi. So kita kena guna formula hypotenuse yang ni. Okay. So itu catch up apa yang sepatutnya kamu ingat lah dalam semester 3 ni. Ada 3 tajuk. Okay. So yang ni saya go saya tadi macam sempitas lalu kan ni, sampai dah tengah jam dah. Macam dah bukan sempitas lalu dah ni. Okay, so video ni tengok dulu untuk penerangan. Okay, so penerangan ni
Boleh tengok banyak-banyak kali lah. Kalau rasa macam tak berapa faham, tengok ulang-ulang banyak kali. Okay. So yang ni saya stop dulu video yang ni sebab saya tak nak panjang. So untuk yang penyelesaian masalah set soalan nanti, saya akan buat video baru. So nanti akan ada link barulah. Okay. So bagi faham clear yang ini, apa yang sebenarnya ada dalam matematik SEM 3 ni. Okay. So terima kasih.